kita pause dulu ya. Kalau kalian belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya, jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Yuk kita lanjut lagi nonton ya. Thank you.
larutkan 60 gram tepung hungkwe dan 250 ml santan dari 500 ml santan, lalu sisihkan. Rebus sisa santan, 2 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam, 100 gram gula pasir, dan 1/8 sendok teh vanili bubuk sambil diaduk sampai mendidih. Tuang larutan tepung hungkwe, masak sampai meletup-letup, angkat, masukkan 10 gram sagu mutiara, aduk menyebar. Ambil selembar plastik cantik manis, letakkan sepotong pisang, sendokkan adonan di atasnya, bungkus, lipat dan biarkan dingin. Larutkan 50 gram hungkwe di dalam 500 ml santan dari 1/2 butir kelapa. Rebus bersama 2 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam, 100 gram gula pasir, dan 1/8 sendok teh vanili bubuk sambil diaduk sampai mendidih. Masukkan sagu mutiara, aduk sampai sagu mutiara menyebar. Sendokkan di atas plastik yang sudah dipotong, lipat dan biarkan dingin.